Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Dia nggak mau bikin, mau sementara janji perbaiki, kita mau segel, usir aja orang yang tinggal begitu. Ada banyak kok Pak? Iya, memang gitu. Pak, Bapak kemarin soal RPR, Bapak kembali dan menerima masukan dari warga, tapi sampai hari ini kan masukannya tetap belum. Oh enggak, kan aturannya kan mesti dia 3 tahun, ini juga ada beberapa kesalahan teknis, itu yang dipikirkan. Orang kesalahan teknis, tiba-tiba kamu dari kuning jadi hijau, kamu nggak mau loh. Nah yang protes itu harusnya cuma perbaikan gambar saja. Nah kalau peninjauan kembali itu harus 5 tahun kemudian. Apa yang diharapkan sih Pak untuk dari itu? PK ini kita mau bikin PK, sekali untuk memasukkan, kan ada kepres yang baru, soal trase LRT, MRT. Artinya akan memasukkan proyek nasional ke dalam RPRW Jakarta? Oh iya, itu syaratnya. Itu dalam proyek memasukkan dari masyarakat? Kalau masyarakat punya, kalau dia rumah peruntukan nggak bisa, itu baru dimasukkan 5 tahun. Dia nggak mengenal kata pemutihan. Iya, tapi sampai hari ini kan masukkan dari masyarakat itu belum ada. Itu terima, ada. Sudah 13.000 lebih yang masukin surat kepada kami. Sudah 13.000 lebih yang masukin surat kepada kami. Kita masih bangun parkir di depan gelodong sama cengkeh, sama tongkol. Ini tidak bisa dimanfaatkan loh Pak. Betul, makanya masih paksa. Hanya masalah itu paksa, ini kan trotoar belum jadi semua nih. Kita lagi kerjain sekarang. Udah jadi dulu, baru kita kerjain hari. Tidak akan ada pemagaran? Atau Bapak kan mau enggak, saya kan ada pemagaran. Saya punya teori, saya pikir nggak perlu ada pemagaran. Selama kita disiplin bikin trotoar sampai ke pasar ikan. Saya kan lagi kerjain. Ini tempat terlalu kecil, beda dengan Monas. Kalau kamu nggak bikin trotoar yang baik sampai pasar ikan sampai Waduk Pluit, nggak cukup mampu. Berarti akan memperbanyak pakai tempat parkir dengan pemaksaan. Sama jalan kaki. Tapi dari aspek keamanan dengan bersihkan kan masyarakat. Iya, makanya sekarang bertahap. Sama kayak dulu kan, dulu Monas juga nggak aman. Makanya satu aman, kan dipagar. Makanya kita lagi pertimbangkan desain yang baru ini apa perlu pagar. Nanti dikritik orang lagi. Jelek dong kota tua dipagar. Pagar dari mana? Atau kan menambah persoalan keamanan. Enggak, ya, kita mau tunggu beresin baru kita tapak. Biar foto dulu. Oh, sekarang semua foto. Oh iya, sini handphonenya. Sini handphonenya, sini biar cepat. Ayo, ayo. Ayo. Anaknya. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo. Oke. Oke, terima kasih. Ibu. Ibu handphonenya. Mari Pak, tanya sini. Itu masalah pelopari itu masih banyak. Oh pelopari kan masih ribut sama justru itu. Kita udah suruh tangannya. Ayo, nanti ayo. Itu nggak bisa selesai bikin suratnya. Ya, yang ada minta. Cepat Pak, ini dari lantai. Cepat, soalnya saya mau ke MT telat. Jadi cepetan Pak. Kasih HP-nya. HP-nya udah siap kasih. Saya mau ke MT telat. Iya Pak. Biar jangan lama. 1, 2, 3 Ayo, dari. Ayo, cepat. Ayo. Bro, jangan emosi ya. Pak.
masih jalan nggak? Oh, besok saya nggak ada. Enggak, sebetulnya masalahnya nanti pilih Pak Ahok. Oh, nggak usah. Jalan aja deh. Jalan aja deh. Ya, tim jalan aja. Kita, nanti ya, tim jalan aja. Jadi, kapan? Enggak, kita langsung ke tim resmi aja. Kita nggak mau ikut. Nanti. Nah, ya, oke, okay, oke. Okay. Pak, Pak Ruhut di nontaktif. Nggak tahu, kamu nggak tahu. Pak, mengenai tanggapannya dari Gerindra itu, Pak? Sanksi apartemen yang tidak disegel karena masih birokrasi, apakah bagi pengelolaan itu? Biasa tuh, izin yang lain pasti ditahan. Saya nggak tahu, nanti saya cek dulu. Okay. Pak, mengenai yang Gerindra, tadi saya habis ngobrol sama Pak Syarif bahwa 80% nggak tanpa PDIP, gimana, Pak? Ya, ya, thank you ya. Oke, okay, okay, terima kasih. Sorry, sorry. Ada agenda kemana lagi, Pak? Ini, Bang. Ada bulan. Ya,